Binar Candi dan Ko Apex kini mulai perlihatkan kedekatannya di sosial media. Pada awalnya, keduanya santer disebut sudah lakukan nikah siri. Namun, isu tersebut belum bisa dikonfirmasi. Kini keduanya kian pamerkan kemesraannya saat pamerkan kapal baru. Pasangan ini kini banyak mendapat sorotan, kedekatan Binar Candi dan Ko Apex pun menuai banyak pro dan kontra. Seperti diketahui, Binar Candi santer disebut pelakor dan keduanya juga disebut-sebut sudah menikah siri. Kendati demikian, kabar tersebut belum bisa dipastikan secara jelas apakah keduanya sudah menikah atau belum. Baru-baru ini keduanya terlihat kompak kenakan seragam lengkap dengan perangkat keamanan. Binar Candi dan Ko Apex terlihat sedang survei kapal baru milik perusahaan sang kekasih. Keduanya tampak cukup serius mengamati kapal tersebut dengan detail. Namun, di sela momen tersebut, keduanya tak jarang perlihatkan kemesraannya. Demikianlah momen mesra Binar Candi dan Ko Apex yang disebut sebagai Sultan Kapal Tongkang Jambi saat tengah lakukan survei kapal barunya. Binar Candi dan Ko Apex kini mulai perlihatkan kedekatannya di sosial media. Pada awalnya, keduanya santer disebut sudah lakukan nikah siri. Namun, isu tersebut belum bisa dikonfirmasi. Kini keduanya kian pamerkan kemesraannya saat pamerkan kapal baru. Pasangan ini kini banyak mendapat sorotan, kedekatan Binar Candi dan Ko Apex pun menuai banyak pro dan kontra. Seperti diketahui, Binar Candi santer disebut pelakor dan keduanya juga disebut-sebut sudah menikah siri. Kendati demikian, kabar tersebut belum bisa dipastikan secara jelas apakah keduanya sudah menikah atau belum. Baru-baru ini keduanya terlihat kompak kenakan seragam lengkap dengan perangkat keamanan. Binar Candi dan Ko Apex terlihat sedang survei kapal baru milik perusahaan sang kekasih. Keduanya tampak cukup serius mengamati kapal tersebut dengan detail. Namun, di sela momen tersebut, keduanya tak jarang perlihatkan kemesraannya. Demikianlah momen mesra Binar Candi dan Ko Apex yang disebut sebagai Sultan Kapal Tongkang Jambi saat tengah lakukan survei kapal barunya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.